Harapan Jaya double decker. Kaminya galap. Tronton. Inilah Sejahtera Surabaya Jember. Kalisari Malang Patas. Rame banget ya itu keluar terlalu berat. Ya Malang. Ini untuk yang mau ke Malang dengan armada Kalisari Patas. Jadwal panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Kita Kita. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman semua, sebelum menonton video saya sampai selesai, yang baru bergabung jangan lupa komen dan subscribe ya agar saya bisa membuat konten dan video selanjutnya. Oke ya, di kesempatan video kali ini saya update di pintu keluar Termambung Raceh ya, itu terpantau ada titian mas Nusantara. Mantap kok. Ini ada Bagong ATB Surabaya Malang. Di sebelahnya ada Bintang Mas Surabaya Bojonegoro. Dan saya akan menunggu armada Sudiro Tunggal Jaya yang gaire kalau berangkat tuh nanti berangkatan pukul 4. Ramai banget ya hari ini sore. Itu ada pala kencana teman-teman. Ada unit Bagong yang satu tujuan ke Malang, belakang ini ada Tentrem juga Surabaya Malang ada di belakangnya. Tentrem ada Restu Mulia Surabaya Denpasar. Rame banget ya belakangnya. Restu Mulia juga ada itu, Entran juga, Denpasar Bali. Jadi sekarang di pintu keluar harus tertib ya, jadi nggak boleh parkir lama-lama di pintu keluar ini. Entran Surabaya Denpasar Bali. Wow, itu teman-teman untuk Sudiro Tunggal Jaya. Sudiro Tunggal Jaya gaire baru lepas dari shelter 8 Terminal Surabaya. Sebelahnya ada Anggun Beda Surabaya Banyuwangi. Wah, keren di armada SPG. Wih, Sudiro Tunggal Jaya gaire Patas Jatim.
Alexander STC. Tentremnya banyak banget ya. Ini angkatan sore, ini juga tentrem. Sawamet. Belakang juga tentrem, Surabaya, Malang, dia Blitar ya, yang belakang. Armada tentrem dengan bodi yang sama. Belakangnya tentrem ada Eka Cepat, Surabaya, Cilacap, Patas, ya Madiun, Solo. Wow, ini ada GHTS yang double decker melintas. Mantap armadanya, keren ini teman-teman. Luar biasa, keren dia DS Tronton dengan sasisnya Volvo B11R 4501 ship. Masih baru armadanya GTS. Oh, di belakang saya kan masih menumpuk armada ya, karena di sini masih macet di pintu keluar ini. Ini juga melintas ada PO Handoyo yang angkatan dari kantornya di Medaeng. Sumber 7496 untuk tujuan Surabaya Jogja. Malang Tunggaralu. Oh, belakangnya antrian banyak banget armada. Sumber grup dari terminal Bungura. Belakangnya ada Patas Harapan Jaya Surabaya Tulungagung, dan di sebelahnya ada Kapten Amerika ini Havana Patas Surabaya Malang. Penumpangnya sore hari ini rame banget ya. Ada armada yang tanpa spion ini, ada PO Harapan Jaya yang keren. Tronton, wih, mantep pol pokoknya. Keren armada hari ini, mantep banget. Full armada Tronton yang melintas di terminal Surabaya. Harapan Jaya ini ada AC tarif biasa, ya tol panjang. Malang.
patroli sore untuk disub terminal Bung Rade. Patroli di pintu keluar ini biar gak macet ini. Lintas ada itu berselamat 7123. Sumber selamat lepas dari terminal Bung Rasih Surabaya tujuan Solo Jogja. Ini sampai di sini untuk disub. Dua unit Restu Panda Patas ini yang depan ini Surabaya Ponorogo. Yang belakangnya itu tujuan Malang. Restu Panda Ponorogo juga disuruh jalan sama Dishub agar tidak ada penumpukan di pintu keluar sini ya. Oke teman-teman ya, untuk update video saya pada sore hari ini cukup di sini dulu ya, dan next video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.